Eh, pokoknya kak, kak kau lihat pakai lah wow aja aku bisa. Lebih berdemik aku lagi dengar. Dari usus itu. Bisa kau datang ke pantat? Enaklah kau ya, senyum kau lebar kau senyum kau, ha? Full senyum cemek ya. Ini juga udah ada cucunya ikan paus yang lagi. Cucunya ikan paus, cobalah. Kau pikirkanlah sedikit weh. Cucunya ikan paus. Yo, balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok lagi. Kita tengok meme-meme yang ada di TikTok, kawan-kawan. Dan jangan lupa buat like semua agak di subscribe. Dan jangan lupa dipencet loncengnya kalau udah subscribe. Dan jangan lupa di follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa komen kau. Komen dulu sebelum video mulai ini. Komen dulu ya kan. Nah, aku tunggu 40 jam. Jadi buat kalian semua udah di subscribe dan di komen, langsung aja lah tanpa berlama-lama kan. Lama kali nunggu 2 hari, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok, langsung aja aku scroll. Makan nasi campur bakwan. Makan nasi campur bakwan. Kasih paham kak. Mungkin gengsi, hancur kamu. Hancur. Astagfirullah. Waduh, 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 siapa tuh? Daripada ngikutin gengsi, mending ngikutin aku aja. Kak Nesha bikin aku ngakak aja. Ketawa lah kau, ketawa kau, ketawa. Tawa lah kau, ketawa kau. Hei boh, halo, isi-isi tawa kau. Next. Apa lagi konsepnya ini menggigil-menggigil kau. Ini ngapain? Cak kalian kasih baju dulu, udah berkedinginan deh cuma. Masuk angin nanti dia. Lapar. Lapar ya. Ketika anak muda perindahan sakit hati. Sakit hati kayak penyakitan kau ya. Hah, udah menggigil-gigil. Kau ngapain lagi ya Allah. Udah kedinginan, udah pucat. Udah pucat dia. Hah? Sakit hati kayak gitu ya. Sakit hati kayak gitu rupanya. Ini lagi kayak nahan berak di motor. Wih. Aneh-aneh. Aneh-aneh aja. Dia kenapa? Kamu bertanya-tanya di komen. Dia kenapa? Aku pun gak tahu, biar kau tahu. Tapi ku tuh yang harus ku menanti tuk. Kongkongan itu keluar, cobalah. Hah? Wah, bagus suaranya bang. Aduh kau jomblo. Next. Oh, amat dekat tuh. Biar nggak banyak nyamuk rambutnya ya. Jadi semprot-semprot dia nggak salah kula. Aku kan itu aku. Dia semprot-semprot itu banyak nyamuk rambutnya apa cemana gitu kan?
Pomade. Gue pakai pomade dia biar tegang rambutnya. Ha, tengok ini yang rambutnya yang sikit ini. Sisir. Tata. Wah. Apaan tuh? Kenapa kau bersisir habis itu kau apa silat-silat kau bawa Wing Chun Wing Chun? Tekatu. Apa hubungannya kau bersisir? Habis itu? Wah. Tah apa? Peninggal kepala aku ya. Model apa rambutnya, Bang? Teman, nanyanya enggak kayak gitu. Nanya itu rambutnya model apa? Gitu. Nama efeknya apaan? Ku tepuk kepala kau ya, kardun. Hah? Kenapa kau bertanya itu efek? Next. Ah. Ngeri-ngerikan komennya. Oh, mati ketu. Iya. Nabrak apa sih kalian? Nabrak polisi tidur ikan duyung ah. Capek kali model lah bisa di satu semua. Next lah. Pelan-pelan. Aduh, ini pasti kakinya yang patah-patah itu nih ah. Mendarat tidak sempurna. Ah kan, aduh, ini lu aku nengok yang kayak gini lah. Ipa bengkok. Apa itu tadi? Next. Jangan bilang ada menyakitimu. Kamu nanya. Kamu nanya. Nye. Sudah di DJ apa-apa di TikTok ini ya. Habis ada jogetannya. Wah. Enaklah kau ya. Disulangi bakwan kau enak kali lah kau ya. Wah, pokok kak. Kak kalau pakai lah wow aja aku bisa. Lebih berdemik aku lagi dengar. Dari usus itu. Jangan bilang ada menyakitimu. Nanti untuk kan hilang. Kamu nanya. Disulangi bakwan. Bagi-bagilah. Next. Kukira kami rumahku. Kenapa dia muncul lagi? Oh, yang tadi aja masih terngiang-ngiang ya. Aduh. Udahlah, mata kau. Ku tepukin nanti ku congkel biji mata kau tuh ku mata sapi langsung mata kau itu ah. Aku terlalu amburadul untuk kamu yang bibit unggul. Amburadul kau ya. Memang enggak cocok. Itu bagus nih. Lucu aja lihat Kak Nesya. Lucu. Apa yang lucu? Aku dari kemarin bikin konten enggak ada kau bilang lucu. Nesya udah gede ya. Udah ya. Udah gede dia tuh udah. Next. Oh, mati kata. Wih, ada ikan. Gak usah. Hey. Ah, dicipok ikan aku. Next. Janji gak pergi ke WC. Susah bro, WC gua enggak ada pintu. Yang pakai kain ya, WC kau yang pakai kain, nah. Pakai gordeng WC kau. Next. Wih, ada burung. Kau burung apa ikan kau, nah? Bisa dia, di. Kayak mananya itu?
Enggak konek otak awak nengoknya. Bisa pula burung jahil kayak gini. Mama teka tu. Kau main game apa? ML. ML. Balengkong. Mobile lengkong. Kau single dong tongkrongan kami. Aku Wibu Upin Ipin. Kenapa Wibu Upin Ipin? Enggak, aku gak nonton One Piece gara-gara kebanyakan episode. Aing enggak suka nonton yang kebanyakan episode itu. Enggak mau banyak episode, nonton tukang bubur naik aji, Kak. Enggak banyak itu episodenya. One Piece atau enggak kayak Naruto itu aing kurang. Oh, kurang. Karena capek ngikutin. Enggak usah diikutin, orang tuh enggak mau juga diikutin sama Kakak. Coba live Nemo, Kak, ntar aku coba ya. Mama teka tuh. Salpo, aku enggak fokus. Ada apa sebenarnya tadi? Kau main game apa? Enak. Gak apa-apa bunda lah. Ngapain kita pengen cari tahu kali? Kepo kali si Oji ini. Next. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakap. Apa-apa tuh? Pergi ke pasar membeli tomat. Hah? Kapan dibawa pantun? Oh. Enggak. Ya, enggak, bapak itu gak pandai pantun bang. Udah bang, ganti orang, cari orang lain. Coba bapak bilang pergi ke pasar membeli tomat. Pergi ke pasar membeli tomat. Percuma cantik kalau simpanan om-om, slebel. Hah? Hah? Slebel. Hah, apanya? Apanya? Apanya ini? Kata bapak ini. Next. Oh, amat dekat tuh. Woi, orang-orang, saya datang di pantat. Di pantat? Kok bisa kau datang ke pantat? Tuh, ada pantat di sini. Mana ada pantat? Tapi jin-jin banyakin, kamu tahu? Matahari, kamu di mana? Ya mata, narik matahari bah. Di woi-woi kan ya matahari, cobalah. Guys, dia baru tahu dikit bahasa Indo. Yo iya iya. Enggak apa-apa, kita wajarkan saja. Next. Oh ya. Oh. Ish. Otot semua itu cewek, ah. Janji liatnya enggak sambil rebahan. Udah rebahan ini. Itulah bahayanya rebahan ya. Makanya jangan asyik rebahan aja kau. Cari kerja. Ih, ku tepuk kau nanti golek-golek kerjaan kau ya. Bapak kau lah, kerja kau. Next. Kau lagi asyik kau-kau aja. Ini udah banyak duit kau minta limpul weh. Weh, beli komang. Pakai lu limpul. Di rokok habis rokokku. Kenapa sih cemek aja yang lewat FYP? Enaklah kau ya, senyum kau, lebar kau senyum kau, ha? Full senyum cemek ya. Tengok, hihi, lebar kali senyum kau itu, ah. Ku gosok gigi kau lama-lama. Dilan dan Milea, ini diril Dilan sama Milea. Izinkan aku bersamamu, amati ketuk. Amati ketuk. Izinkan aku bersamamu, amati ketuk. Ada ini ya. Kalau ada yang bisa rambut kayak gini, mumpung tanggal mau tanggal muda nih ya. Duetin video ini atau enggak usah. Apa hubungannya tanggal muda sama rambut kayak kau? Bikin. Ntar gue kasih itu, kasih diamond. Kami kalau tanggal muda masih kepikiran lo beli sampo. Tanggal tua baru. Sabun kita taruh air, kita taruh bubuk kepala. Satu minggu berketombe kami. Tini ya. Izinkan aku bersamamu, amat ketung. Rambut kece badai ini ya. Kalau ada yang bisa rambut kayak gini, mumpung tanggal mau tanggal muda nih ya. Tanggal muda rambut kayak gitu masih kupikirin, nantilah ku jawab ya. Masih kupikirin kenapa tanggal muda harus rambut kayak kau. Next lah. 7 bola terbesar di dunia. Bola FIFA World Cup. Bola
sendiri. Mata belum siap kalau tak. Maksudnya? 7 bol boba. Boba terbesar di dunia. Dilarang nonton di bawah 18 tahun. Oh ya, gelap-gelap aja. Udah untung aku tadi enggak betul aku ngebacanya. Kok enggak kan udah berharap. Next. Bikin menu kesukaan. Ya Allah. Masyarakat Indonesia. Nah, siapa sih guys yang enggak tahu sama kakak dari mamah mertua saudaranya si Pete ini? Siapa yang tahu kakak dari saudaranya mertua si Pete ini? Itu jengkol. Enggak ada yang mau bahas ini Pete. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau di tempatku ini tuh namanya jengki guys. Kalau di tempat kalian apa namanya? Itu yang dipikir risol pad aku. Oke, setelah jengkinya ini kita ayak, kemudian aku mau pindahin ke dalam panci kayak gini. Jengkinya langsung dikupersin aja, lalu tambahin sedikit es batu. Karena di rumah tidak ada air. Kemudian aku mau aduk-aduk kayak gini guys. Ada airnya. Apa fungsi es batu itu? Nah, jengkinya ini belum dicuci, jadi aku mau tambahin sedikit air. Nah, kalau udah bersih. Kenapa nggak kau cuci dulu? Ngapain? Sak-sak ditaruh-taruh aku alilah. Kau susun di dalam nampan kayak gini. Okay. Kalau jengkinya udah tersusun berbaris rapi kayak gini, tinggal kita taburin aja dengan kopi bubuk lalu sisihkan. Nah, di jengkol coklat anjing, udahlah makan jengkol awak kadang masuk angin. Tambah lagi kopi bubuk. Ini bikin apa ini? Gas di lambung nih naik ya. Ini juga udah ada cucunya ikan paus yang lagi. Cucunya ikan paus, cobalah. Kau pikirkanlah sedikit weh. Cucunya ikan paus. Lagi berbaris rapi, aku mau bakar sampai harum guys. Kalau udah, siram dengan air panas. Gosong cucu ikan paus kau itu. Kemudian kasih sedikit parutan garam. Nah, ini tuh bikin cucunya ikan paus jadi gak terlalu asin guys. Oh iya, cucu ikan paus gak asin. Berenang cucu ikan paus kau itu ya. Nah, tinggal kita angkat aja lalu masukin ke dalam corong merah kayak gini. Tahu untuk apa? Ngapain pakai corong merah? Tumplekin aja cucunya ikan paus di atas panci, kemudian siram dengan minyak panas. Udah gitu, tinggal kita goreng aja cucunya ikan paus ini sampai kering dan matang ya guys. Udah gitu kita angkat lalu tiriskan dan... Ih, tahu untuk apa tadi itu? Katanya kalau... Apa ini? Supaya... Alah, supaya apa pakai ini? Hah, kau pikir beras kau tuh cetak jadi bunga-bunga ya? Beras ditutup daun pisang kayak gini bakalan jadi nasi loh guys. Untuk apa mama kita capek-capek beli rice cooker? Hah, kalau bisa tutup pakai daun pisang jadi nasi langsung. Hah? Oke, kalau udah di sini aku mau lanjut geprek-geprek batang serai dan lengkuas kayak gini. Untuk jengkinya aku mau langsung masukin aja ke dalam air yang udah mendidih. Biar jengkinya nggak bau. Di sini aku kasih masuk serai, lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Udah gitu tinggal direbus aja sekitar 30 menit ya guys. Nah, sambil nunggu di sini kita siapin dulu Lama kali ngerebusnya 30 menit. Embek jengkol kau bau. Bumbuan ada bawang merah, bawang putih dan cabai merah keriting. Gak pakai lama langsung aku sulap. Tenan. Jadi bumbu. Kenapa jago kali dia sulap lama-lama ya? Kayak gini. Nah, kalau udah 30 menit dan airnya mulai menyusut kayak gini, langsung kita angkat aja si jengkinya, guys. Dan jangan lupa kita kelupasin dulu kulitnya kayak gini. Nah, karena aku orangnya rapi banget, jadi bohong. Jadi si jengkinya juga aku mau susun baris berbaris rapi. Kemudian si jengkinya tinggal ditumbuk aja biar jadi lebih tipis. Nah, kalau udah tinggal dipotong-potong aja. Di sini aku potong jengkinya jadi dua bagian kayak gini ya, guys. Potong-potongnya sambil dimasukin ke dalam wadah berisi air. Nah, di sini kita bilas lagi, mastiin biar si jengkinya udah bener bersih. Oke, guys, langsung kita masukin aja bumbu halus yang ada di ulekan tadi. Nah, di sini kita tumis aja sampai matang dan harum. Kemudian aku kasih masuk juga daun salam dan daun jeruk lalu oseng-oseng. Nah, di sini tinggal dimasukin aja deh cucunya ikan paus dan bapak kau cucu ikan paus juga masih kubahas. Ya
yang udah dipotong-potong tadi. Kita oseng-oseng lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan jangan lupa untuk seasoningnya tinggal ditambahin aja penyedap rasa, garam, gula, dan MSG secukupnya. Itu emaknya nggak dibahas. Meresap. Nah, kalau udah, di sini aku mau lanjut cetak nasi putih pakai cetakan gini. Ya Allah, entah untuk apa. Apain dicetak? Yang di atasnya tinggal ditambahin aja deh sambal jengki ikan terinya. Kalau udah, tinggal bungkus dengan daun pisang kayak gini, lalu bakar. Kalau kau bungkus untuk apa kau cetak? Hei Anda. Mantap. Asli guys, ini tuh beuh, enak banget. Wuh, masih bentuk bunga ya? Suka kau lah. Ah. Oke lah, situ aja untuk video kali ini ya. Udah nggak enak lagi perasaan kalau makin di scroll. Oke ya, situ aja untuk video kali ini. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Peuh! See you the next video.